Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Malaysia di lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Asia U19 2018, guys. Skuad Garuda Nusantara menyerah atas tim muda Harimau Malaysia dengan skor yang cukup telak 1-4. Kekalahan telak tersebut membuat para pemain Timnas U19 harus pasrah menerima segala kritik dan cacian di akun Instagram mereka. Hai guys, selamat datang di Fakta Nyata. Buat kamu yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe atau berlangganan gratis yang ada di bawah video ini. Aktifin juga logo loncengnya guys, biar kamu jadi yang pertama nonton kalau kita upload video terbaru besok. Oke, lanjut. Dikutip dari indosport.com, pasca ditumbangkan Malaysia 1-4, akun Instagram milik tiga punggawa timnas U19 yakni Egy Maulana, Witan Sulaiman, dan Gianluca Rossi mulai dibanjiri kritikan tajam dari netizen guys. Netizen kebanyakan mencurahkan kekesalan mereka karena penampilan buruk skuad Garuda Nusantara di pertandingan melawan Malaysia. Padahal di dua pertandingan sebelumnya, melawan Brunei Darussalam dan Timor Leste, timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 5-0 guys. Kebanyakan netizen menilai timnas U19 terlalu banyak dipuji saat menang lawan Brunei dan Timor Leste sebelum akhirnya tumbang di tangan dua tim kuat Korea Selatan dan Malaysia guys. Ada pula netizen yang menganggap punggawa timnas U19 terlalu banyak menggunakan media sosial sehingga konsentrasi mereka terganggu. Meski banyak yang mencaci, namun ada pula sebagian yang tetap memberikan dukungan agar timnas Indonesia U19 kembali bangkit. Terlebih Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran Piala Asia U19 tahun depan guys. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah layak mereka mendapatkan komentar pedas di sosial media? Mengingat mereka adalah punggawa timnas yang juga ikut serta mengharumkan nama bangsa guys. Meski terkadang mereka tampil buruk, namun tak jarang mereka juga menuai hasil positif. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar guys. Like video ini jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka. Thanks buat kamu yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys!